Calon Wakil Presiden yang juga Wali Kota Solo Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka ditemui oleh Emil Dardak di kantornya dan pertemuan digelar secara tertutup. Emil Dardak yang tiba di kantor Gibran di Balai Kota Solo langsung masuk ke ruangan Wali Kota. Keduanya bertemu secara tertutup. Usai pertemuan, Emil Dardak mengaku bertemu Gibran untuk mengucapkan selamat dan membahas pasca pemilu. Namun Emil Dardak membantah saat ditanya apakah ada pembahasan soal kabinet. Saya juga menyampaikan bahwa di Jawa Timur sangat menunggu kedatangan beliau untuk bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan beliau masih ingin segera mengawal dulu semua, baik sebagai wali maupun pasca pilpres. Tapi kalau ada lowong, mohon di sempat bersapa dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Ada pembahasan terkait jabatan menteri? Oh ya enggak lah. Tapi sebelumnya sudah pernah ngobrol terkait hal itu? Oh, boten. Nah, kalau kami lebih kepada program bukan jabatan. Ya, nanti jika ada waktu saya akan segera berkunjung ke beberapa lokasi di Jawa Timur ya. Apa yang ingin ditawarkan untuk kaum muda Jawa Timur nanti, Mas? Seperti apa? Ya, nanti ajalah kalau sudah terjadwal ya. Yuk.